produser itu kan mulai diawali sebenarnya dari film Sekuel Haya yang pertama, dari film Haya yang pertama aja Sekuel ya, Haya kedua. Dan alhamdulillah ketika teman-teman banyak nonton, kita bisa bikin produksi film-film berikutnya. Itu sebabnya kenapa ada sequelnya, karena film yang pertama kita bisa bilang sukses lah alhamdulillah, sehingga kita bisa menyumbangkan 2 miliar lebih ya untuk teman-teman kita yang ada di Palestina. Jadi kita bisa produksi film ini ya. Kalau film ini sukses, insya Allah mudah-mudahan bisa produksi film-film berikutnya. Yang paling penting adalah enaknya jadi eksekutif produser kan kita bisa bersama dengan, karena eksekutif produser nggak sendiri ya, beberapa teman lainnya. Kita menentukan kira-kira kita mau film ini kita mau apa, bersama dengan penulis kan juga, bersama dengan sutradara. Kita ini satu visi misi yang sama untuk menghasilkan sebuah film yang kali ini berkorelasi dengan Palestina. Jadi ya sebenarnya karena ada pesan yang ingin dibawa sih. Ada pesan yang ingin dibawa, ada pesan yang ingin disampaikan. Dan karena itu yang bergabung di sini, khususnya para eksekutif produsernya, kita harus punya satu visi misi yang sama, ruh yang sama. Kalau kita cinta kepada Palestina, baru kita bisa berkembang lebih baik. Tapi kan sini kita main juga ya. Iya. Kita tarik lagi. Kita tidak bisa memungkiri teman-teman sekalian. Ricis itu sudah main di film Haya Satu yang sequelnya. Tetap Ricis itu sangat diperlukan di dalam film ini untuk menggrab anak-anak muda. Ini tentu saja ini bukan berarti kakak adik ya, dalam artian kami bekerja ini profesional gitu. Ricis dalam hal ini sebagai pemain, saya dan beberapa teman dalam hal ini sebagai eksekutif produser. Ya Ricis sebagai pemain ada honornya tersendiri gitu, dan kami ini pilih Ricis bukan berarti Ricis adik saya, bukan. Kita pilih Ricis karena memang Ricis dibutuhkan di dalam film ini. Khususnya kita mengetahui sama-sama Ricis itu punya masa yang sangat banyak ya, khususnya anak-anak muda. Tentu dengan kekuatan yang sangat luar biasa itu mampu menggrab anak-anak muda untuk menonton juga film Haya ini, insyaallah. Berarti strategi marketing lah ya. Kita harus ada Ricis di situ. Terbukti ketika Ricis masuk ke dalam film ini tuh banyak, walaupun sedikit ya, tapi banyak orang yang tertawa lah ketika pemunculannya dia. Termasuk kemarin saat Abdul Samad juga mengatakan, lagi sedih-sedih tiba-tiba Ricis muncul, ketawa deh saya. Tapi dengan adanya itu jadi kayak tawar-menawar harga. Ada diskon nggak sih? Ya kalau ada kakak bisa lah ya, disenggol-senggol dikit gitu supaya nggak terlalu tinggi gitu. Tapi alhamdulillah, di satu sisi tetap profesional, tapi satu sisi tetap deh, jangan samain sama yang lain lah deh gitu. Nah, Sajalki ketika memutuskan untuk jadi seperti produser,